ini sekolah 01 yang dibilang sama Wira. Sekolahnya gede banget ya. Yang namanya Luna yang mana ya? Ingat ya, apa yang papa bilang tadi di mobil. Konsentrasi kalau belajar. Jangan main-main terus. Ya, pa. Sekarang Luna masuk kelas dulu ya. Oh ya, jangan lupa nanti sore anterin Luna ke rumahnya Om Parman ya. Iya, papa janji. Dek, dek. Ya? Kamu tahu yang namanya Luna? Tahu, Bu. Luna biasanya dianterin sama papahnya. Itu Bu, itu Luna. Oh itu, ya udah, makasih ya. Iya Bu, sama-sama. Luna ternyata anaknya orang kaya ya. Jangan-jangan Kasih juga sebenarnya anak orang kaya. Tapi kenapa Kasihnya kabur ya? Luna? Kamu Luna kan? Iya, Bu. Kenapa ya? Soalnya Kasih pernah cerita sama Ibu. Kasih? Ibu kok bisa kenal Kasih? Kasih itu temen aku. Ibu kenal Kasih di Lampu Merah. Terus dia juga cerita kalau dia punya temen yang namanya Luna. Sekolah di sini. Iya, bener, Bu. Itu aku. Terus sekarang Kasihnya di mana, Bu? Ibu nggak tahu sekarang Kasih di mana. Soalnya Ibu cuma ketemu Kasih satu kali. Oh, iya Kasih itu memang lagi hilang. Semua orang nyariin dia. Sampai sekarang belum ketemu. Ini kesempatan aku untuk tahu tentang orang tuanya Kasih. Deluna, Ibu mau tanya. Rumah orang tuanya Kasih di mana ya? Ibu mau kasih tahu orang tuanya Kasih kalau Ibu pernah ketemu Kasih di Lampu Merah. Jadi siapa tahu mereka bisa cari Kasih di sana. Iya, alamat rumahnya Kasih itu di Kampung Cerewet, di dekat masjid. Warna masjidnya itu hijau sama putih. Oh gitu ya. Oke, yaudah, makasih ya. Ibu pulang dulu. Semoga Kasih cepat ditemuin.